Puding Besar ini terletak di Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di Desa Puding Besar kurang lebih berjumlah 5.955 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Puding Besar yaitu petani, dan salah satunya yaitu petani gambir. Di Provinsi Bangka Belitung ini, tumbuhan gambir hanya terdapat di Desa Puding Besar yang tumbuh subur. Adapun inovasi yang sudah berkembang pada saat ini yaitu olahan gambir kering. Dari olahan gambir kering tersebut dapat meningkatkan perekonomian para petani gambir yang ada di Desa Puding Besar. Adapun manfaat dari olahan gambir kering tersebut yaitu dapat mengobati berbagai penyakit. Misalnya seperti penyakit mah, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Gambir bagi saya ini sudah dari nenek-nenek saya dulu sampai turun-temurun kepada saya. Tapi saya ini dari tahun 2000 saya berkecimpung dalam ini proses pembuatan gambir. Gambir ini dari proses pembuatannya, ya pertama mengambil daunnya, sudah tuh dikukus. Sudah dikukus, ditumbuk di ras atau di impit, tapi alat-alatnya tuh masih manual pakai kayu ya. Thank you.
untuk manfaat gambir dulu untuk nyeri, kalau sekarang untuk obat, obat lambung, obat luka atau luka-luka dalam, bisa juga minum airnya diseduh sama air panas, minum. Bisa juga untuk obat luka dalam, untuk yang luka luar juga bisa dipoles. Kalau masalah pemasaran gambir masih di tingkat provinsi Bangka Belitung, kalau keluar belum. Harapannya kami mungkin mau juga pemasarannya ke luar-luar negeri supaya masyarakat luar bisa mengenal manfaat gambir atau khasiat-khasiat gambir atau obat-obat apa.